Okey, hari ni kereta kena sita. Dalam kereta ada budak kecil. Tak apalah. Seorang founder produk kesihatan meluahkan rasa kecewa dengan sikap anggota JPJ yang seolah-olah langsung tidak ada budi bicara dalam menjalankan tugas. Menurut lelaki ini, ketika dalam perjalanan untuk ke kedai makan, mereka telah ditahan oleh anggota JPJ dan ketika itu barulah pemandu ini menyedari bahawa cukai jalan kenderaannya telah tamat tempoh. Biarpun anggota JPJ maklum bahawa kanak-kanak berumur setahun berada di dalam kereta, namun mereka tetap berkeras untuk membuat sitaan dan menyuruh keluarga ini pulang dengan menaiki Grab. Okey, hari ini kereta kena sita. Sebab rotek tak bayar. Bang, terima kasih bang eh. Sebab sita kereta saya. Rotek lupa bayar pula. Terlupa pula bayar rotek. Dah mati sebulan. Kena sita. Dalam kereta ada budak kecil. Takpelah. Pukul 10 malam ni, kereta kena sita. Jauh daripada rumah, kena cari Grab.